Pusing gua, pusing. Kenapa? Di jalan ada aja orang. Gua naik motor. Lu naik motor? Gua naik motor. Set. Ada orang yang mau nyebrang. Mau nyebrang? Mau nyebrang. Gua tungguin gak nyebrang-nyebrang dia. Terus? Udah begini-begini. Udah nyetop. Mundur dia. Gimana gak kesel coba? Gua nungguin. Kesel? Kesel. Bad mood? Bad mood gua. Gua juga baru ngobrol semenit sama lu udah bad mood ini. Wah. Yang penting kan lu udah nyampe. Iya, yang penting udah nyampe. Ada lagi? Ada lagi. Ah? Pergi sana. Gua lu gituin kan. Suruh pergi. Gua jalan lagi naik motor. Jalan lagi naik motor. Ada lagi orang mau nyebrang. Mau nyebrang. Nyebrang. Nyetop-nyetop lagi. Nyetop. Tengah jalan dia begini. Gini. Iya, begini. Terus jalanan digini sama dia. Weng. Jalanan yang gelombang gitu. Gelombang. Gitu lah, jatuh gua. Gimana enggak bete coba lu? Lu. Kok motor gua begini gitu? Iya. Kesel banget. Gua salto juga nih. Kesel enggak lu? Iya. Arif tuh dulu katanya lu karyawan swasta. Ya, lu kerja di mana? Pabrik ketek katanya. Emang iya? Tidak. Pabrik ketek. Bagian nyampur-nyampurin buliran yang merah itu nih. Dia pernah jadi karyawan mall gitu. Karyawan mall. Pusat perkakas. Hah? Pusat? Ya. Oh, Aceh. Aceh. Oh, dia Aceh dulu. Iya. Jadi oh, bagian. Jadi apa? Kan itu jual alat-alat berat gitu kan, tangga, genset. Nah, saya bagian baju anjing, Bang. Baju serius. Oh, di SR tuh ada baju anjing. Pet terus, and supplies itu yang hewan-hewan peliharaan gitu, aksesorisnya. Baju anjing? Ada. Ada fitting room-nya? Tanya sama anjingnya, cocok gak yang? Cocok gak yang? Kayak gitu, iya. Bener. Iya, jadi kan tikus ada tikus. Anjing doang berarti, Pak. Yang mana ada orang melihara tikus sih? Ada. Cuman Dono doang merah, Omen Indra. Iya, benar warna putih ya. Terus banting setir jadi komika. Iya. Cuman waktu itu diklakson. Terus ada mobil di depan. Bukan banting setir begini. Maksudnya itu istilah. Gua pukul dua-duanya nih. Terus, Pak, saya wakilin. Jangan ih. Kan kau juga dipukul. Nih, masalah baju anjing tadi, anjing. Maksud gua gini. Bukan gitu. Oh, karena iya. Keyakinan orang-orang sebelum lu dari Makassar jadi seseorang di TV. Ih, jadi. Keringatnya dibikin dong. Apa? Wah, berikali. Pulang-pulang, wih, ini yang jago nyanyi gitu. Oh. Gitu kan, saya pikir, oh lumayan nih kalau saya masuk. Iya. Set, saya tinggalkan, saya resign. Langsung keluar juga di Suca. Keluar juga? Iya. Keluar berapa besar? Wah, oh, besar banget, Pak. 28 besar. 28 besar? Iya, itu belum dilihat orang itu. Iya, makanya. SMS juga paling cuma 2 lah ya. Jadi pekerjaan konsultan komedi itu sebenarnya apa? Ya misalkan ini, ada skrip, lurus aja. Ini bikin komedi dong. Oh, nah, lu bagian? Bagian itunya tuh. Oh, bagian ngasih-ngasih part-part. Oh, ini bisa jadi lucu nih. Iya, gitu. Begitu. Cuman kebanyakan... Oke, Bang Rudy Sipit gitu ya? Bang nah, Rudy Sipit ya? Iya, betul. Dewa komedi tuh. Nah, itu saya bilang, ah bagaimana nih Bang Ari? Akhirnya saya kerja tuh lumayan. Saya bilang, Bang Ari kalau ini komedinya gimana? Kata dia, nanti dulu ya, Rip. Dia juga gak gitu lucu. Ternyata gak gitu lucu. Iya, gak gitu lucu. Nah, nanti dulu deh ya, nanti dulu. Mendingan lu jadi konsultan pajak kalau gak lucu. Eh, tapi Pak Surya, saya nih jujur, saya ngefans sekali loh. Sumpah. Iya, karena saya nonton Bapak di... sana aja lapor, polisi Pak. Iya sudah ya, lucu sekali, cepat sekali berpikir ya. Relate begitu kalau bahasa orang miskin begitu. Foto ada di YouTube, rumahnya besar orang kaya dia. Oh, Bang Berarti dia ini duta komedi kelas bawah. Kelas bawah. Ternyata rumahnya Allah besar sekali kayak rumah FTV loh. Rumah FTV apa? Serius itu yang. Misalnya pagi-pagi nih. Saya pergi dulu yang bawa. Sarapan dulu gitu. Iya tuh. Biasanya Rezki Aditya tuh yang main. Susunya di minum setengah. Iya kan. Datang mbaknya Cika Waode biasanya. Apa mana sih? Hati-hati. Iya, saya dulu 46. Nih. Jadi apa sih? Nih, jadi apa sih kira-kira Arif Brata nih? Silakan Om Pasikom, yuk. Set. Oh, bendera. Bendera kan? Set. Nepal. Iya, nih. Lalu ini, tuh. Oh, jadi kuda laut. Iya, jadi. Oh. Ini namanya seni, Pak. Tidak ada artinya. Nah, Benar. Gue suka nih abstrak-abstrak kayak gini. Benar. Tapi kalau orang ngerti seni, tahu ya. 5 juta nih. 5 juta. Saya jadi NFT nih. Bisa sekali. 5 juta. Nih, Pak. Alah si Godzilla mah ini. Tapi bisa, bisa deh, coba dong. Lu gambar gitu aja enggak bisa. Nah, coba. Berapa angkanya?
146 tadi. 146. Ini kan ya? Iya, betul. Ya. Kecil amat. Kecil. Kok kecil tiba-tiba? Berkaitan dengan gambarnya. Oh, oh ya, boleh. Iya, iya. Nah. Set. Nah. Nah. Kamar emas ya? Kamar hotel. Kamar hotel. Kamar hotel. Kamar hotel. Saya juga gambar. Kalau itu juga Endra. Bisa di mana? Coba. Bisa, coba. 146. 146 ya, harus 146. Ya, dan harus kocak. 146. Set. Set. Ini kan? 146 ya, nih. Ya, sini dah gua. Sini dah. Sini kan? Sini dah. Sini dah. Gimana sih? Nah. Nih. Ini kan satu nih, satu. Ini kalau misalnya kita tambah satu lagi nih, ya, iya kan? Di sini kan berarti dua nih. Ya, oh, dua. Iya. Sini nol. Berarti 24. 246. 4. Kenapa jadi matematika? Kenapa jadi matematika? Wei, kita mau belajar ini. Gambar. Oh, gambar. Gol. Gue suruh gambar. Gue lagi berasa jadi les di Nurul Fikri. Tahu nggak matematika? Apa? Ada rumus yang ditemukan orang Batak. Ah, gimana tuh? Rumus Pitagoras. Dra, lu nggak kepikiran Dra jadi penulis, Dra? Gua nggak bisa nulis. Dia penghapus. Tulisan itu jelek. Ada penghapus. Penghapus bukan penulis. Terus Rip, lu sekarang mau jadi apa sih sebenarnya, Rip? Mau jadi apa ya? Kalau ditanya lu kan udah nikah nih. Sudah punya anak satu. Sudah punya anak satu. Tuh, Dra, punya anak. Oh iya, gua belum. Belum nikah. Ay, saya. Belum nikah, udah mau 30. Udah 30 gua. Udah 30. Udah 30, besok 29. Belum kawin tuh ya? Belum. Enak lu punya anak, bisa digendong-gendong. Betul, anak lu di tisu kering semua. Kadang basah kok. Kadang disiram itu, Pak. Disiram. Suka nempel-nempel ya. Tinggal. Ini bocah-bocah yang modelan kalau masih pakai bak. Kalau mandi, baknya pasti nyala. Ya, betul. Biar ada berisik-berisik. Biar nyaru. Kadang embelnya sudah full, jatuh-jatuh. Iya. Mak kita teriak, air matiin, gitu. Mak kita teriak. Saya mau jadi orang Makassar, deh. Nggak bisa. Nggak bisa gitu ya? Iya. Tapi orang Indonesia bisa mau jadi orang Prancis gitu, misalnya ke Prancis dia. Iya, bisa. Ya, pergi ke sananya, bisa. Bukan jadi orang Prancisnya. Paspornya sama. Paspornya sama kan? Paspornya sama. Kalau di Indonesia sama Makassar kan paspornya sama. Sama, ya, betul. Berarti emang dari lahir orang Makassar dia? Dari awal memang itu maksudnya. Nggak usah di... Ada yang punya kanker ya? Punya. Mau ngapain, Pak? Mau siapa tahu teman-teman mau lihat operasi usus buntu langsung. Mau cabut usus buntunya Indra. Dia jago ini, Pak. Apa? Impersonet gitu. Jadi dia bisa bahasa kakek-kakek. Oh, jago impersonet. Jago impersonet. Lumba-lumba. Ah, coba lu impersonet jadi knalpot Shogun bisa. Enggak segitunya juga. Mohon maaf. Benar jago. Enggak sejago. Bukan benda. Coba impersonet Mama Dede. Mama Dede. Mama Dede. Mama Dede. Nih. Iya ketawa ya, ketawanya gitu. Ibu-ibu, kalau suami teman Anda centil digodain mulu, dia kelapa-kelapa. Makanya dia merasa enggak bersalah. Lu enggak bersalah, lu yang godain. Maaf, itu poin satu. Iya. Kakek-kakek SpongeBob. Kakek-kakek SpongeBob. Apa? Apa kau bilang SpongeBob? Kemarilah. Pakai sweater nenek. Lih dia kandau. Enggak spesifik. Cuma sampai situ. Enggak segitunya juga.